Oke, assalamualaikum. Hai semuanya, kali ini kita mau unboxing blood pressure monitor. Nah, jadi ini tuh semacam alat ukur untuk mengetahui tekanan darah yang ada di tubuh kita. Langsung aja ya guys, kita buka terlebih dahulu. Oh ya, kalau ada yang mau tanya, ini belinya di mana sih? Banyak sih guys, di sini belinya bisa dijual di banyak toko-toko online yang ada di Indonesia. Jadi di dalam kemasan box gini, di dalam box kardusnya ternyata ada kemasan lagi. Ini putih seperti ini. Terus di sini juga ada kayak semacam monitor, sama ini perkat. Perkat, dan ada juga ternyata di dalamnya komplit guys, ada cara membaca hasil dari pengukuran nanti. Terus di sini juga ada indikatornya, kalau nih hasilnya itu nanti akan ada semacam usia berapa, terus harus minimumnya berapa, rata-ratanya sama maksimumnya berapa. Juga di sini ada manual book, jadi kayak semacam buku panduan nih, buku panduan. Oke, kosong. Begini guys, cara pakainya sih sebenarnya mudah sekali. Jadi ini kan ada mansetnya. Nah, mansetnya itu cukup kita pakai di pergelangan tangan kita nih, seperti ini ya. Oke, simple banget guys. Bikin cuma dipakai seperti ini, ada perekatnya, jadi nggak usah khawatir. Terus langsung aja. Sebenarnya posisi duduknya tuh harus tegak dan letakkan lengan tuh di bawah Anda, menempel di dada, posisi untuk tensimeternya setinggi jantung Anda. Tapi karena berhubung ini saya supaya bisa terlihat, langsung aja kalau memang ini di monitornya ada tombol power on dan power off. Jadi langsung aja kita tekan seperti ini, dan jangan lupa di posisi perekatnya ini mansetnya harus kenceng ya guys. Jadi dia langsung akan terlihat di monitor berapa tekanan darahnya. Nah, kalau di sini sampai dia berhenti, dan ini di sini 103/83. Waduh, 103/83. Kalau seusia saya ini, ya coba deh Anda kira-kira sendiri guys. Oke, kayaknya yang bawahnya agak ya standar lah ya, rata-rata. Cuma yang di 103 berarti darah rendah dong guys. OMG. Yaudah ya guys, cukup sekian. Kalau misalkan kalian minat, maaf ya sekali lagi, ini bukan endorse, jadi ini cuma berbagi sharing aja bahwa ini alat itu simple banget guys. Jadi kalau misalkan mau awet baterainya, daripada tiba-tiba di dalam box terus kegeser-geser terus akhirnya dia terpencet sendiri, jadi baiknya setelah digunakan dilepas aja guys baterainya nih, seperti ini ya guys. Harganya juga nggak terlalu mahal kok guys, ya standar lah ya. Ya udah guys, itu aja sekian tutorial dari saya dan unboxing kali ini. Tara untuk blood pressure monitor. Silakan guys, terima kasih sudah nonton saya. Bye bye.